Ayo jumpa lagi bersama gua di Y Gembel. Dadah. Selamat tuh pengen iya. Oke. Kenapa lu? Ngap. Panas banget ya? Iya, di mana sih kita, Beh? Cirebon. Oh, pantas Pate. Hah? Oh, Pate. Oh, pala Cirebon ya? Bukan, Beh. Apa? Cirebon. Cirebon. Oh, kok nama kece. Oh, Pate. Pantas banyak yang jual itu ya. Banyak yang pas banget itu. Iya, buat jalan piting Rosen. Ini Mbak Be, Cirebon ngapain Be? Ada tempat Mbak Be main? Bukan, sini gua kasih tau banyak pemain Jepang yang belum dikenal sama orang. Oh, bukan puncak jalanan? Jalanan ya. Jadi kita soan Be? Iya, kita main aja gitu. Dan begitu sudah ada istri gua. Jadi banyak pemain Jepang yang belum pernah, yang belum dijama sama orang nggak tahu gitu, tapi dia pemain Instagram. Oh, jadi untuk mengenalkan juga ya berarti. Mengenalkan ya. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Ya. Oh, oh itu ya Be. Ini namanya Raja Wali ini. Iya. Nih namanya Raja Wali Cupang 41. Raja Wali. Ada nomor WA aja nih. Tuh, 08 95 36 44 27 85 9. Oke. Jalan Raja Wali Barat D4 nomor 41. Rumah Burung Kota Cirebon. Dari kerja ya? Iya, baru pulang kerja, Be. Iya, kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan belum tahu untuk wilayah daerah Jawa. Ini Jawa Barat apa Jawa Tengah? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ada sini ada salah satu seller ikan cupang ya. Kita lihat ikan-ikannya seperti apa yuk. Halo, Bos. Halo, Bos. Bos kecil. Wah, di sini ada ini apa ini? Itu secang. Mana kameramen gua? Oh, ini. Itu secang. Oh, ini secang ya. Memang kan rata-rata orang makainya itu kan untuk bebe alin. Bebe alin. Katanya untuk naikin warna, tapi kalau saya fungsinya bukan sih. Buat apa? Cuma untuk menghangatkan air. Stabilin air. Ini terbuat dari pohon secang. Kayu secang. Bukan mahoni bukan? Bukan, kayu secang. Tadi dia mau tak bikin dari kayu jati, cuma nggak bisa. Nggak bisa. Ini berapa? Itu 5.000 murah. Itu per 5.000. Eh, bagus pakainya. Bagus pakainya. Enggak sih, untuk nyetabilin warna. Nyetabilin ini air suhu. Karena kan cuaca kan enggak. Iya, lagi ini tahun lagi enggak enak. Ya. Iya, kalau lagi ini ketapang. Kalau ini airnya, ini air secang, ini air ketapang. Ini lagi makainya direbus. Oh gitu. Untuk hasil ya insya Allah sih. Kita lihat ikan-ikan ya. Ikan mobil. Kerja di mana bang? Di gudang. Gudang Sungai Raja Wali. Masih di Cirebon juga ya? Masih. Deket sih sebelah sini. Ini kayaknya bekas itu ya? Ya? Bekas ngerawat burung bukan? Bekas rawat burung, ayam, cuma diubah. Iya kawan-kawan, di sini ada ikan-ikan cupangnya nih kawan-kawan ya. Nanti kita akan review salah satunya seperti apa gitu ya. Ada sendokan belum? Ada. Iya kawan-kawan. Ambil dulu. Sebelum kita lihat ikan-ikannya, kita kenalan dulu sama Masnya ya, Masnya. Kang, manggilnya Kang ya. Kang nggak apa-apa, Kalau namanya siapa namanya? Namanya Ahmad Romdoni. Ahmad Romdoni ya. Ahmad Romdoni itu pemilik akun Instagram apa itu?
Ahmad Romdoni 95. Enggak, itu yang Raja Wali itu. Oh, Raja Wali Cupang 41. Itu nama Instagram kan? Iya, nama Instagram. Raja Wali Cupang 41. Iya, itu karena ada di jalan Raja Wali ini ya. Iya, jalan di Raja Wali sini. Komplek. Biasanya jual cupangnya gimana caranya? Jualan cupang biasanya online, offline. Cuma enggak ngikutan untuk lelang ya. Posting aja gitu ya. Posting aja. Posting itu biasanya di apa namanya? Di OB Facebook. Apa di Flash Deal? Di Facebook aja minat inbox. Kalau enggak di Instagram juga minat DM. Oh gitu. Gitu. Berarti lihat ya, si Mas ini posting gitu ya. Iya. Hai. Yang suka ikan cupang Avatar Gold, Avatar Yellow Cooper atau Avatar Cooper dan Iron Man hanya ada di Janjian Beta Cikijing. Jangan lupa follow IG-nya Janjian Beta Cikijing. Posting untuk biasanya konsumen pada datang sendiri ke sini. Yang dari jauh-jauh juga biasanya pada datang. Paling kalau misalkan iya dari jauh, kita video call, lihat ikannya. Oh, video call gitu? Iya, video call. Saya nggak mau ngirim video karena apa? Kadang nggak nyata. Kadang kita nggak nyata. Video call-nya si masnya gini? Iya, di sini gitu, di sini video gitu. Call. Mantap ikannya kayak gini, nyatanya kayak gini. Oh, gitu. Gitu. Iya. Jadi kita nggak main efek apa, iya, kita real gitu. Aja. Oh. Ya beginilah ikan saya. Oke, kawan-kawan. Kita akan lihat ikan cupangnya seperti apa. Kita ambil 5 contoh. Mana yang abang mau pamerin ya kira-kira? Yang mana? Semuanya aja. Jagoannya mana? Jagoannya kita yang mana? Nah ini kawan, salah satunya tuh ikan cupangnya seperti ini kawan-kawan ya. Kita bentar kawan-kawan, belum modok nih, masih kaget sama air nih. Di sini banyak kawan-kawan ikan ya. Oh Mas Ombuteng, boleh lah di titik dulu Ombuteng, dikasih lihat dulu sampai ke sini juga. Oh iya kawan. Sampai ke kolong-kolong juga. Ini hasil breed sendiri ya. Iya, hasil breed-breedan sendiri. Hasil breed sendiri sama ini partner saya. Oh iya, ini partnernya di bagian penjualan atau di breed juga? Di bagian breed sama bagian untuk khusus lomba. Oh, kontes. Biasanya kalau di sini kontes di mana? Kontes di sini biasanya lewat ini, pindah-pindah sih, nggak harus satu tempat. Di Tegal juga baru kemarin kayaknya ada. Iya, ya? Kemarin. Kalau di Tegal gitu ikut? Tegal enggak. Di Cirebon udah pernah ada? Di Cirebon udah pernah ada, cuma iya, itu di sini juga jualan cacing darah. Enggak akan. Paling kalau yang di sini, paling kalau yang cendolan paling bisa kayak kalian. Juga dulu punya buyer loh, namanya Raja Wali Cupang loh, sama Raja Wali Cupang ini yang di Sumatera. Betapis, lupa gua. Betapis. Pembeli gua. Iya. Yeah. Ini betoy. Oh ya. Ini. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskinian Official, Fiskinian Store. Indukan ya. Ini indukannya saya. Nah ini kira-kira ikan-ikannya seperti inilah, walaupun nanti coraknya beda, ada yang model begini ada ya, ada yang multi-multi ada lagi. Yang multi ada. Ini yang bakalan jadi penaus. Ini ada lagi kawan-kawan ya. Kayak gini tuh. Dua mau do. Sudah dikawal ya. Sudah datang. Masih datang kayak gini, ngomong tau ya.
Ini juga dadakan, tapi nggak persiapan. Ini kak, apa tuh? Nih, tuh kayak gitu tuh, mantep kan. Nah kayak gitu. Ada lagi? Oh, ada lagi nggak? Ada, masih banyak be. Masih banyak ya? Oh ini ada nih, bagus nih. Marble nih. Tunggu. Oh, si abang punya marble ternyata. Tapi ada metalik sedikit. Permal itu apa nih? Ini taruh sih. Ada marble. Cuman kalau di sini fokusnya ke multi sih. Ini ada marble kalau kawan. Aduh. Marble. Ya, itu nih kawan-kawan ya. Ah, tuh kawan-kawan. Wes. Enaklah buat crossing-crossingan kawan-kawan. Di crossing pakai daging-daging hitam mantap nih. Bisa keluar di pin-pinnya itu ada dua warna tuh, ada kuning, ada merah. Mantap. Ini marble kayak gini nih, tapi marble ada metalik sama yang warna hitam ya kawan-kawan ya. Buat crossingan boleh lah tuh. Oke, ada lagi. Satu lagi. Kalau di sini banyak, bingung milihnya. Hah? Telok. Bungkuk. Lagi. Banyak ya kawan-kawan di sini ya. Kalau kita kasih ini aja lah, biarlah yang berwarna-warna aja lah. Ini ada black-black. Memo tapi ada black-black ini. Hah? Ini bahannya nih. Oh, tuh. Ada lagi, Bang? Ada, ini bahan-bahannya. Ini oranye. Masih banyak, Bay? Ini banyak sih. Ini oranye-nya. Eh, satu lagi. Biar kawan-kawan tahu aja. Ini oranye-nya. Itu oranye. Wih, mantap. Itu lampu nggak ya? Enggak. Mantap. Ini hasil bridge sendiri deh. Iya. Tuh, kawan ya. Nah, sekarang ikan-ikannya udah, kawan-kawan. Sekarang kita tanya nih, kalau mau beli ke sini, kita seperti apa enaknya gitu ya. Kita biar tahu nih, kawan-kawan daerah sini atau mungkin yang di luar Pulau Jawa bisa mau beli ikan cupang gitu ya. Oke, Mas lupa apa? Doni. Mas Doni ya. Itu kalau mau beli ikan cupang ke sini untuk wilayah-wilayah dekat sini boleh datang kemana? Langsung aja datang ke sini. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kami buka dari jam 8 sampai ya setelah ini sih. Sampai gak apapun kerja. Karena kan ibaratnya kan kerja. Iya. Kerja paling kan kalau mau ketemu saya jam 5 sore. Oh. Saya pulang kerja jam 5 sore. Itu pun bisa sampai malam karena kan saya di sini juga sambil melekan sambil ngejagain istri juga sih. Oh iya. Istri lagi hamil ya? Istri lagi hamil. Sekalian saya ngurusin ikan ya mangga silakan. Nah, itu kalau orang datang masuk kemarin nih, biasanya itu datang ke sini biasanya harga ikan di sini tuh kisaran dari berapa sampai berapa tuh? Ya paling kisaran dari 100 sampai up lah, 100 up. Oh gitu ya. Tergantung kualitas ikannya. Tergantung ikannya ya. Pokoknya dari mulai 100 ya sampai ke atas. Iya. Ya, jadi buat kawan-kawan kualitas ikannya. Bisa datang ke sini bisa pilih-pilih ya. Kalau buat yang di luar-luar Pulau Jawa bisa nganter? Bisa. Bisa kirim-kirim. Bisa tuh biasanya via DM aja ya. Via DM ke Raja Wali Cupang. Raja Wali Cupang 41. 41. Ya, jadi kalian bisa follow akun Instagramnya Raja Wali Cupang 41. Bisa DM mau belikan cupang di sini atau lihat postingan-postingannya atau lihat kegiatan-kegiatan Mas Doni ini seperti apa. Ya oke. Oke, kawan-kawan jangan lupa ditunggu ya DM-DM-nya ke Mas Doni. Siap. Mas Doni kita anggap panjang lebar nih. Siap. Semoga Mas Doni sehat-sehat aja ya. Sama teman-teman sehat semuanya dikasih rezeki yang banyak di ikan cupang. Oke, kawan-kawan. Tetap semangat ikan cupang, salam cupang Indonesia.